Sabah yang dibangun di selatan Jazirah Arab pada abad ke-11 sebelum Masehi adalah sebuah peradaban besar. Al-Quran memaparkan kisah Ratu Sabah dan Nabi Sulaiman secara amat rinci. Namun, terdapat kisah lain dalam Al-Quran tentang kaum ini, yakni perihal kehancuran dahsyat mereka. Naskah tertua yang menyatakan keberadaan kaum Sabah adalah catatan tahunan peperangan dari zaman Raja Assyria, Sargon II. Menurut prasasti ini, Sargon menyebut Sabah sebagai salah satu negeri yang membayar upeti padanya. Ini adalah catatan tertua yang secara pasti memberitakan adanya negeri Sabah. Catatan kuno yang memberitakan kaum Sabah menyatakan bahwa sama halnya dengan bangsa Punisia, mereka adalah negeri yang melakukan kegiatan perniagaan dan sejumlah jalur perdagangan terpenting di utara Arab ada dalam kekuasaan mereka. Penduduk Sabah terkenal dalam sejarah sebagai bangsa berperadaban. Prasasti dari para penguasa Sabah seringkali berbicara tentang perbaikan, pembiayaan, pembangunan. Bendungan Ma'rib yang reruntuhannya masih tersisa hingga kini adalah bukti penting kemajuan teknologi kaum Sabah. Berkat bendungan ini, sebuah negeri hijau terhampar di tengah gurun pasir. Ibu kotanya, Ma'rib, diuntungkan oleh bendungan ini dan menjadi makmur karena berbagai keuntungan geografisnya. Kota ini terletak dekat Sungai Adanah. Kaum Sabah memanfaatkan letak ini dengan mendirikan bendungan seiring dengan pembangunan peradaban mereka dan mulai mengairi wilayah tersebut. Pertanian menjadi makmur dan mereka pun menikmati kesejahteraan hidup yang tinggi.
Ibu kota Ma'rib adalah salah satu kota terindah di zamannya. Penulis Yunani, Pliny, yang berkunjung dan sangat memuji negeri ini, mengatakan dalam karyanya tentang hijaunya negeri tersebut. Bendungan di Ma'rib berketinggian 16 meter dengan lebar 60 meter dan panjang 620 meter. Perhitungan menunjukkan dua dataran luas di kedua sisi kota mampu diairi bendungan tersebut. Kedua dataran ini terkadang digambarkan dalam prasasti bangsa Saba sebagai Ma'rib dan dataran kembar. Ungkapan dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri dalam Al-Quran sangat mungkin merujuk pada perkebunan anggur dan kebun-kebun menawan di dua lembah ini. Berkat bendungan dan sarana pengairannya, daerah ini terkenal sebagai yang terbaik pengairan dan kesuburannya di Yaman. Ketika kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran berdasarkan temuan sejarah ini, kita dapati kesesuaian besar di antara keduanya. Penemuan arkeologis dan bukti sejarah benar-benar cocok dengan yang tertulis dalam Al-Quran. Kaum tersebut mengabaikan peringatan Nabi yang diutus kepada mereka dan tidak mensyukuri nikmat Allah. Akhirnya, mereka dihukum dengan bencana mengerikan. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling. Maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit dari pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Kaum Saba hidup di daerah sangat indah dengan perkebunan anggur dan kebun-kebun subur. Negeri Saba terletak di jalur perniagaan sehingga sangat makmur dan menjadikannya salah satu kota terkemuka di zamannya. Yang hanya perlu dilakukan kaum Saba dalam kelapangan ini adalah memakan rezeki yang dianugerahkan Tuhan mereka dan bersyukur kepadanya. Tapi mereka tidak melakukannya. Seperti yang dikatakan sebuah ayat, mereka berpaling dari Allah. Keangkuhan atas kemakmuran mereka mengakibatkan mereka merugi. Seluruh negeri diratakan oleh banjir dahsyat. Perkebunan anggur dan kebun-kebun kaum Saba tiba-tiba lenyap terbenam air.
azab yang menimpa kaum Saba dilukiskan dalam Al-Quran dengan ungkapan Sa'ilul Arim atau Banjir Arim. Istilah Al-Quran ini juga mengisahkan pada kita sebagaimana bencana ini terjadi. Kata Arim berarti bendungan atau tanggul. Sa'ilul Arim menjelaskan bagaimana banjir berlangsung setelah jebolnya bendungan. Arkeolog Kristen Warner Keller sepakat bahwa banjir Arim sesuai dengan gambaran Al-Quran. Ia menulis, selama 1500 tahun, perkebunan rempah-rempah ini tumbuh subur di sekitar Ma'rib. Ini berlangsung sampai tahun 542 sebelum Masehi, yakni saat bendungan itu jebol. Gurun pasir tandus perlahan menutupi negeri subur ini dan menghancurkan segalanya. Al-Quran mengisahkan kaum Saba memiliki kebun-kebun indah dengan buah-buahan termahal yang ranum. Namun kaum tersebut berpaling dari Tuhan sehingga Dia menghukum mereka dengan jebolnya bendungan. Setelah itu tak ada yang tumbuh di kebun-kebun negeri Saba kecuali pohon berbuah pahit. Bendungan yang dapat dianggap sebagai sumber utama kemakmuran dan kesejahteraan kaum Saba juga menjadi jalan kehancuran kaum yang tak bersyukur itu. Setelah bencana banjir Arim, daerah ini berubah menjadi gurun pasir, dan bersamaan dengan lenyapnya lahan pertanian, kaum Saba kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Kaum Saba mendustakan seruan agar beriman dan bersyukur kepada Tuhan, dan mereka pun diazab. Setelah kerusakan parah akibat banjir, kaum Saba mulai bercerai-berai. Mereka tinggalkan rumah-rumah mereka dan mengungsi ke wilayah utara Arabia, Mekah dan Syria. Ma'rib yang dahulunya didiami kaum Saba kini hanyalah reruntuhan tak berpenghuni dan sungguh menjadi peringatan bagi siapapun yang melakukan kesalahan serupa kaum Saba. Salah satu peradaban tertua di dunia adalah Mesir. Penemuan tulis-menulis di sekitar milenium ketiga sebelum Masehi, pemanfaatan Sungai Nil, dan cara mereka mempertahankan diri dari serangan, semuanya berperan penting dalam memajukan peradaban ini. Mesir kuno terletak di lembah Sungai Nil yang termasuk keajaiban alam di dunia. Berkat kesuburan yang bersumberkan dari sungai ini, yang terbentang dari satu ujung benua Afrika ke ujung lainnya, penduduk Mesir dapat bercocok tanam tanpa harus bergantung pada musim hujan. Tentang hal ini, sejarawan Ernest Gombrich
menyatakan sebagai berikut. Afrika sangatlah panas, berbulan-bulan tanpa hujan, sehingga banyak bagian benua ini yang gersang. Wilayah ini tertutupi gurun pasir. Inilah yang terjadi di wilayah kiri dan kanan Mesir. Hujan turun sangat jarang di Mesir. Tapi hujan tidak begitu diperlukan, karena sungai Nil mengalir di tengah-tengah negeri ini. Peran sangat strategis ini menjadikan siapapun yang menguasai sungai Nil berkuasa atas sumber terpenting perniagaan dan pertanian Mesir. Dengan kata lain, sumber utama kehidupannya. Para penguasa Mesir kuno membangun kerajaan kuat dengan cara itu. Mereka di kemudian hari dikenal dengan sebutan Fir'aun. Bangsa Mesir kuno mempercayai banyak dewa atau Tuhan. Mereka sangat bersikukuh pada keyakinan tersebut karena fanatisme buta mereka. Keadaan alam Mesir sangat berpengaruh pada kehidupan orang-orang Mesir kuno. Letak geografis negeri ini menjadikannya terlindungi sangat baik dari ancaman luar. Mesir dikelilingi gurun pasir, pegunungan, dan lautan di semua sisinya. Hanya ada dua jalan masuk bagi penyerang negeri ini, sesuatu yang mudah bagi pasukan Mesir untuk menghadapinya. Penduduk Mesir hidup tertutup dari dunia luar akibat keadaan alam ini. Selama berabad-abad, keterkungkungan tersebut memunculkan fanatisme buta. Ketertutupan dari perkembangan terkini dan pembaharuan menyebabkan mereka bersikukuh pada keyakinan mereka. Kehidupan setelah mati menjadi bagian terpenting keyakinan bangsa Mesir. Dipercaya bahwa ruh manusia akan tetap hidup setelah jasadnya mati, dan ruh tersebut akan dimintai pertanggungjawaban.
timbangan diletakkan dan para saksi dikumpulkan. Lalu segala amal baik dan buruk orang mati ini dimusyawarahkan. Lalu Tuhan Hakim memberikan putusannya. Mereka yang berat timbangan kebaikannya akan hidup bahagia dan kekal. Sedang yang berat timbangan keburukannya akan menderita siksa abadi. Mustahil bila keyakinan bangsa Mesir pada kehidupan setelah mati ini tak terkait dengan keyakinan monoteisme dan agama yang benar. Ini menunjukkan peradaban Mesir kuno dulunya pernah menjadi bagian dari agama yang benar beserta wahyunya. Namun, di kemudian hari agama ini diselewengkan dan keyakinan pada satu Tuhan berubah menjadi pada banyak Tuhan. Kita tahu bahwa dari waktu ke waktu para rasul diutus untuk mengingatkan manusia tentang keesaan Allah dan penghambaan diri padanya. Di antara mereka ialah Nabi Yusuf yang hidupnya dikisahkan dalam Al-Quran secara rinci. Nabi Yusuf pindah ke Mesir dengan kaum Bani Israel dan menetap di sana. Setelah beliau wafat, mulailah perbudakan atas orang-orang Bani Israel. Masa itu berakhir dengan diutusnya Nabi Musa sebagai Rasul dan pemindahan warga Bani Israel olehnya keluar dari Mesir. Para Fir'aun Mesir berwatak kejam, penindas, suka berperang dan bengis. Kesamaan mereka adalah pengakuan mereka sebagai sosok maha agung dalam sistem politeisme bangsa Mesir yang menyimpang dan mampu menumpahkan darah tanpa sedikit pun merasa bersalah. Namun, dalam sejarah Mesir, ada satu Fir'aun yang berbeda dari yang lain. Fir'aun ini menyatakan keberadaan satu-satunya pencipta. Semata karena alasan tersebut, ia ditentang oleh para pendeta Amon dan akhirnya dibunuh. Fir'aun ini adalah Amenhotep IV yang bertahta di awal abad ke-14 sebelum Masehi. Ketika Amenhotep IV berkuasa pada tahun 1375 sebelum Masehi, ia memerangi kekolotan yang berkembang selama berabad-abad dan karenanya menghadapi tantangan sangat berat. Tekanan ini disebabkan kebijakannya mengubah agama politeistik bangsa Mesir, menggantinya dengan keyakinan pada satu Tuhan dan melakukan perubahan besar-besaran di segala bidang. Namun, para pemimpin di ibu kota Thebes memerangi Amenhotep. Mereka yang mendukungnya meninggalkan ibu kota dan pindah ke daerah lain. Di sini, Amenhotep mengubah namanya menjadi Akhenaton yang berarti hamba Aton. Aton, menurut Amenhotep, adalah pencipta langit dan bumi. Ini menunjukkan keimanannya pada satu Tuhan saja. Fir'aun-Fir'aun kejam lainnya naik tahta setelah Amenhotep. Mereka kembali menyebarkan agama lama mereka yang politeistik dan berupaya sekuat tenaga mengembalikan masa lalu.
Kurang lebih seabad kemudian, Ramses II naik tahta dan berkuasa paling lama dalam sejarah Mesir. Menurut banyak ahli sejarah, Ramses II lah yang menindas Bani Israel dan memerangi Nabi Musa. Bangsa Mesir kuno menolak menanggalkan keyakinan berhala karena taklid buta mereka. Para rasul telah datang untuk mengingatkan mereka agar mengimani satu Tuhan. Tapi para pengikut Fir'aun selalu kembali pada keyakinan lama mereka. Akhirnya, Allah mengirim Nabi Musa sebagai utusannya di saat kaum Bani Israel tengah diperbudak. Nabi Musa ditugaskan menyeru penduduk Mesir kepada agama yang benar dan membimbing mereka ke jalan yang benar dengan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman. Sesungguhnya, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman, beserta tentaranya, apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. Nabi Musa dan saudaranya Harun mematuhi perintah Allah dan mendatangi Fir'aun guna menyampaikan padanya seruan Allah. Mereka menginginkan agar Fir'aun berhenti menindas Bani Israel dan memerdekakan mereka. Di sisi lain, agama yang diserukan Nabi Musa merongrong kekuasaan Fir'aun dan menempatkan dirinya sejajar dengan orang biasa lainnya. Selain itu, bila Bani Israel dimerdekakan, ia akan kehilangan sebagian pekerja tangguhnya. Karena semua alasan inilah, Fir'aun menolak mengikuti seruan Nabi Musa. Ia menuduh Musa dan saudaranya Harun tengah berusaha merongrong pemerintahan yang sah dan mencitrakan mereka sebagai penjahat. Kalangan terkemuka dari pengikut Fir'aun juga enggan mematuhi Nabi Musa dan Harun. Mereka menolak mengikuti agama yang diwahyukan kepada mereka. Mereka tidak berniat meninggalkan agama para leluhur mereka. Pada saat itulah, Allah menimpakan serangkaian bencana ke atas mereka. Fir'aun berikut kalangan dekatnya secara taklid buta setia pada sistem banyak Tuhan dan kepercayaan berhala mereka. Dengan kata lain, agama leluhur mereka. Dan mereka sungguh enggan melepaskannya.
Bahkan berbagai mukjizat Nabi Musa tak mampu memalingkan mereka dari keyakinan takhayul mereka. Mereka secara terbuka berkata, sebagaimana dinyatakan surat 7 ayat 132. Mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka sekali-kali kami tidak akan beriman kepadamu. Menghadapi sikap keras kepala ini, Allah menurunkan sejumlah bencana agar mereka dapat merasakan kepedihan selagi masih di dunia ini. Bencana pertama adalah kekeringan dan kelangkaan hasil pertanian. Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran. Warga Mesir menggantungkan pertanian mereka pada Sungai Nil, sehingga perubahan keadaan alam tidak mempengaruhi mereka. Namun, keangkuhan Fir'aun berikut kalangan dekatnya kepada Allah dan penolakan mereka mengimani Rasulnya mengakibatkan datangnya bencana yang tak diharapkan. Seperti yang diduga, ketinggian air Sungai Nil menurun tajam karena berbagai sebab. Dan jalur-jalur pengairan dari sungai tak mampu mengalirkan air yang cukup ke lahan pertanian. Panas yang sangat menyebabkan keringnya tanaman pertanian. Begitulah Fir'aun dan para pengikut terkemukanya menghadapi bencana dari sumber yang paling tak diharapkan, yakni Sungai Nil itu sendiri. Surat 43 ayat 51 mengungkap bagaimana petaka ini mengagetkan Fir'aun yang dulu biasa berseru pada rakyatnya. Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka, apakah kamu tidak melihatnya? Namun ini bukanlah akhir penderitaan mereka. Malahan, ini hanyalah permulaan. Serangkaian bencana lain terus menimpa menyusul kekeringan dan kegagalan panen. Sebagaimana dikisahkan Al-Quran kepada kita, bencana ini meliputi banjir, belalang, kutu, katak, dan darah. Meskipun ditimpa semua itu, Fir'aun dan kaumnya tetap saja menolak nasihat yang diperuntukkan kepadanya dan menyembah Allah. Dengan kata lain, mereka tetap kukuh dalam kesombongan mereka. Namun ini takkan berlangsung lama. Karena Fir'aun tetap mengingkari kekuasaan Allah, meski beragam bencana telah menimpanya, maka Allah memerintahkan Nabi Musa memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Mereka mentaati Nabi Musa dan berangkat bersamanya meninggalkan Mesir. Tapi Fir'aun tak dapat menerima kepergian ini tanpa seizinnya. Karenanya, ia mengumpulkan pasukannya dan berangkat menyusul Bani Israel. Fir'aun dan pasukannya berhasil menyusul Bani Israel di saat mereka mencapai lautan. Melihat keadaan ini, sebagian orang Bani Israel mulai menentang Nabi Musa.
menurut perjanjian lama, mereka berkata, "Mengapa kamu membawa kami pergi dari negeri kami? Di sana kami diperbudak, namun dapat hidup. Sekarang kita akan mati." Al-Quran menggambarkan lemahnya iman mereka dengan kalimat berikut. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul." Menurut surat 26 ayat 62, Nabi Musa meyakinkan kembali pengikutnya yang ketakutan akan tertangkap dengan berkata, "Sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku." Di saat itu, Allah kembali menunjukkan perlindungannya terhadap Nabi Musa, yang kemudian terjadi dikisahkan dalam Al-Quran. Lalu kami wahyukan kepada Musa, "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Di saat Fir'aun dan pasukannya mulai menyeberangi laut, Allah secara ajaib menutup lautan dan membenamkan mereka. Al-Quran menyatakan, ketika Fir'aun sadar dirinya akan mati, ia menyatakan keimanannya pada Allah. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Namun Fir'aun berikut pasukannya tidak terselamatkan dan tenggelam. Kejadian ini diberitakan dalam ayat berikut. "Apakah sekarang baru kamu percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini, kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Lalu Allah mengazab dan menenggelamkan mereka ke laut, karena mereka mengingkari tanda-tanda kekuasaannya dan mengabaikan peringatan darinya. Menyusul kematian Fir'aun, Bani Israel pergi menuju negeri yang telah dijanjikan Allah pada mereka. "Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu, negeri-negeri bagian timur bumi, dan bagian baratnya yang telah kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka." Seperti telah kita saksikan, temuan sejarah dan arkeologis tentang kaum-kaum yang dikisahkan Al-Quran menunjukkan sekali lagi bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Manusia hendaknya mengambil pelajaran dari apa yang menimpa kaum ini dan berusaha mencari jalan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah.
Hanya dengan cara inilah mereka dapat berharap keberuntungan di akhirat kelak.